Baik, ketemu lagi di sesi kedua untuk perkuliahan hari ini. Tadi saya membahas masalah uang. Ya, simple aja sih sebenarnya intinya. Sekali lagi, kita review bahwa uang itu adalah ide. Bagaimana uang bisa menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih kaya, menjadikan kita lebih dekat dengan uang, karena uang adalah ide. Bagian dari cara kita untuk bagian dari cara kita untuk mengatasi pola pikir kita, mindset kita terhadap uang, sehingga membuat uang menjadi musuh kita, menjadikan uang adalah bagian dari jauh dari kita, menjadikan uang adalah bagian dari hal yang tidak baik buat kita. Karena ini berhubungan dengan sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan di sesi kedua, adalah di sesi terakhir, tentang sebuah keyakinan. Nah, kenapa banyak orang tidak kaya? Kenapa orang banyak tidak sukses dengan uang? Karena ini berhubungan dengan keyakinan. Saya belajar banyak dengan guru saya. Hormat saya buat Pak Tung Desengwaringin. Saya belajar banyak di buku Financial Revolution di versi yang pertama. Karena di Financial Revolution itu saya belajar banyak tentang uang. Bagaimana uang itu, yang paling penting adalah bagaimana kita yakin. Karena salah dengan keyakinan, maka saling bertabrakan. Gitu. Nah, faktor yang membuat orang sebenarnya tidak kaya itu adalah keyakinan yang salah mengenai kekayaan. Atau keyakinan yang bertabrakan antara keyakinan yang positif dan keyakinan yang negatif. Jadi intinya seperti ini, otak manusia itu mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Nah, begitu bahasanya Pak Tung. Otak manusia itu secara nalurinya adalah mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan sesuatu dengan sengsara, hal-hal yang sifatnya negatif, maka kita cenderung menjauhinya. Nah, misalnya kita selalu ngomong hal-hal yang sifatnya negatif, maka kita harusnya merubah keyakinan kita itu. Jadi keyakinan itu seperti magnet gitu ya. Bila keyakinan positif bercampur dengan keyakinan negatif, maka tidak ada lagi kutu positif, tidak negatif gitu. Itu dalam bahasa bukunya ini. Jadi kalau terhadap suatu hal, apabila kita pikirkan jadi bingung atau netral seperti magnet, maka kalau ada negatif, ada positif, dia akan jadi netral kan gitu. Sehingga kalau misalnya positif bercampur dengan negatif, maka yang terjadi adalah nggak jelas gitu. Nah, yang paling penting saat ini adalah bagaimana caranya kita meyakini, sekali lagi kembali kepada keyakinan kita terhadap uang. Orang selalu mengatakan bahwa uang itu akar dari kejahatan, uang itu adalah akar dari ketidakbahagiaan. Nah, itu yang membuat kita, sekali lagi, mindset kita terhadap uang itu sangat berbeda dan sangat tidak mempengaruhi, bahkan membuat kita menjadi jauh dari uang. Kita tidak akan pernah kaya, itu intinya. Oke, nah, yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah bagaimana, yang pertama tadi, sesi kedua ini, bagaimana Anda memiliki keyakinan bahwa uang itu bisa membuat Anda bisa lebih baik, bisa menjadi lebih luar biasa. Nah, yang kedua adalah bagaimana sebenarnya Anda menganggap bahwa dengan Anda mempunyai uang, Anda mempunyai ide. Ya, ini sebenarnya sesi kedua hanya sekedar review, di sesi pertama untuk memperjelas saja ya. Ide itu harus membuat satu tujuan yang lebih jelas. Kalau Anda punya ide, maka Anda harus mempunyai, Anda seakan-akan sudah mempunyai satu tujuan yang lebih jelas. Karena banyak orang memiliki uang, tapi dia tidak bisa memanfaatkan uang karena tidak punya tujuan dalam kehidupan dia terhadap menggunakan uang. Jadi banyak orang kaya nih, baru tiba-tiba dapat warisan, dalam 1 tahun, 2 tahun, hilang duitnya. Kenapa coba? Karena gak punya ide. Karena gak punya tujuan yang jelas terhadap uang. Jadi uang hanya sekedar uang sebagai alat pembayaran, uang hanya untuk alat tukar, hanya untuk alat pembelian, ya udah habis. Jadi tidak dimanfaatkan sebagai bagian dari ide dan untuk menambah bahkan hasil dari pendapatan yang ada pada saat ini. Baik itu warisan, baik itu dapat arisan, apalagi uang gaji misalnya kayak gitu, atau misalnya pendapatan dari hasil jualan. Intinya uang tidak benar-benar menjadi bagian dari ide dan dia tidak punya tujuan yang jelas. Sehingga ujung-ujungnya, maka uang tidak akan bertambah karena tidak punya tujuan. Beda hal kalau kita punya tujuan, maka kita punya cara, ya, kita punya akses, kita punya niat, kita punya strategi untuk menambah uang
karena kita punya tujuan. Ibarat orang bermain bola, maka dia akan menuju gol, gawang untuk kita golkan. Menuju gawang, bagaimana caranya agar kita bisa masuk, nafas tidak habis, tidak di apa namanya di tackle sama kawan, tidak bertabrakan, tidak keluar dari garis, sehingga kita bisa menuju satu tujuan, yaitu gawang, yang gawang itu menjadikan kita menciptakan satu gol, dan gol itu adalah tujuan kita. Oke, nah itu yang kedua ya. Nah yang ketiga adalah bagaimana caranya kita apa namanya punya strategi yang jelas gitu. Kita harus punya strategi yang jelas. Sekarang bagaimana caranya kita punya strategi? Misal contoh, Anda ingin mendapatkan sesuatu barang atau Anda ingin mendapatkan anggaplah misalnya sesuatu handphone misalnya handphone. Kalau Anda memang punya keinginan untuk mendapatkan handphone itu, maka Anda punya strategi untuk mendapatkan uang tersebut dengan cara Anda harus memberikan langkah-langkah terhadap strategi-strategi bisnis Anda atau strategi untuk menambah uang Anda sehingga Anda bisa mendapatkan uang tersebut bertambah, bertambah, bertambah yang dasarnya adalah ide tadi sehingga Anda bisa mendapatkan uang dan bisa membeli sebuah barang yang Anda inginkan tadi itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana strategi itu bisa menjadi bagian dari cara Anda semua untuk mendapatkan atau menambah uang. Oke, jadi saya pikir itu aja dulu ya di pertemuan kita hari ini. Kita diskusi aja dulu. Saya pikir kalau saya terlalu panjang juga, kita baru pemanasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita lebih bagus diskusi, kita lebih bagus untuk berbicara dua arah. Karena saya pikir kalau hanya mendengarkan voice note ini, mungkin agak pusing menerjemahkannya atau mungkin karena saya tidak mencatat ya, karena saya tidak melakukan pencatatan skrip atau saya tidak membaca, karena saya hanya berpikir, saya hanya menyampaikan apa yang saya pikirkan, maksudnya saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya ingat terhadap materi kita. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat. Ayo silakan komen dan berikan masukan, ada pertanyaan nanti coba akan kita diskusikan. Terima kasih, sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya, di sesi-sesi selanjutnya. Semoga Anda sehat semua dan tolong jaga kesehatan. Saat ini memang sudah terlalu banyak orang yang berkeliaran di jalanan, tapi saya berharap mudah-mudahan tidak ada yang sakit, tidak ada yang terkena virus corona. Alhamdulillah jangan sampai, karena saya berharap semuanya bisa sehat dan kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali di pekan-pekan depan selama mudah-mudahan tidak ada halangan-halangan yang berarti. Sehat buat semuanya, salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita bisa terus berkreasi, terus berprestasi, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua dilindungi sampai nanti virus corona tidak ada lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.